Dinantikan yaitu Mbak Nana, Mbak Di, Mas Niko, terima kasih sudah datang, tepuk tangan dong. Dan selanjutnya mau share nih sedikit gitu ya buat teman-teman semua. Kita kan tadi sudah diberitahu bahwa 2 minggu yang lalu kita ke Jogja. Nah, di sana antusiasmenya keren banget, jumlah yang hadir 3.000 dan ternyata di sini juga oke, tepuk tangan dong. Lebih dari 3.000 oke, yang di atas juga sampai ke depan-depan semua. Nah, juga saya dengar ada yang datang dari luar Malang ya. Boleh tunjuk tangan siapa yang datang dari luar Malang? X, Y, Z, jadi boomer juga ya. Karena kita tahu bahwa different generation itu punya cara pandang berbeda, cara bicara juga mungkin berbeda, POV, culture yang berbeda. Nah, jadi di acara ini kita bisa saling ngobrol, saling sharing, dan mudah-mudahan juga akhirnya bisa saling mengerti sehingga semuanya jadi manifesting bareng-bareng. Nah, tanpa guru. Nah, kelas tanpa guru ini sesuatu yang baru banget. Biasanya kan kelas pasti ada guru ya. Nah, ini kelas tanpa guru ini baru pertama. Apalagi kalau ngomongnya sesuatu yang menurutku super duper penting ya. Soal karir, soal apa yang mau
dilakukan setelah kita selesai kuliah? Tadi tuh pertanyaan Mion. Apakah saya tahu apa yang mau saya lakukan selesai kuliah? Betul. Jujur enggak? Saya masuk fakultas hukum itu dengan niatan lulus either mau jadi pengacara, mau jadi hakim, atau mau jadi jaksa. Jadi awalnya itu ya. Awalnya itu. Oke. Okay. Profesi penegak hukum. Ya, awalnya itu. Ya. Tetapi kemudian di semester akhir, saya sempat baca ada lowongan magang di RCTI. RCTI waktu itu buka reporter magang. Oke. Okay. Dan saya apply. Waktu itu niatannya sebetulnya karena udah hampir selesai semua mata kuliah diambil. Harusnya udah mulai bikin skripsi. Ya, cuma males bikin skripsi. Jangan diikuti, jangan ditiru. Nyari-nyari alasan gimana caranya supaya gue gak mulai nulis skripsi. Jadi baca tuh di majalah Tempo, peluang reporter magang. Oke. Dan habis itu saya apply magang 3 bulan magang jadi reporter televisi. Itu waktu itu semester berapa? Semester akhir, oke. Semester akhir di Fakultas Hukum, magang jadi reporter televisi. Ya. Dan pengalaman magang 3 bulan mengubah rencana 4 tahun. Mm-hmm. Dan itu 25 tahun yang lalu. Sampai sekarang saya masih di profesi ini, masih jadi jurnalis. Secara independen, dengan tujuan bagi publik dan republik. Ini profesi yang dan kalau boleh, aku mau ngobrol sama bapak, sama ibu. Ikut bantu meyakinkan kalau putrinya mau jadi wartawan, insya Allah akan membanggakan. Kerja dulu